guys, untuk project BMW nya sudah selesai. Seperti ini bentuknya. Setelah ini kita akan bersama-sama membuka ya, sambil tes bisa jalan atau enggak. Jadi ini kondisinya seperti ini, sampai sasis bawahnya pun kena. Oke ya, sebentar kita tes untuk jalannya, test ride. Oke, BMW M3 lower atau BMW M3 ceper. Oke, kita akan coba untuk test ride ya. Kalian setelah ini saya akan buka-buka kembali untuk melihat kondisi di dalamnya. Jadi di dalamnya seperti apa, ntar bakal kelihatan atau bisa untuk diaplikasikan. Oke, kita coba untuk jalan-jalan. Satu, dua, cus. Oke, jalannya pun oke. Cus. Oke ya. Oke. Untuk yang penasaran, kita lihat bagian dalamnya, karena mobil ini belum saya matikan, belum saya lem. Siap-siap. 1, 2, 3. Kita buka. Nah, seperti ini. Jadi saya menggunakan cotton bud di sisi dalamnya untuk pegangan atau untuk dudukan rodanya. Untuk bodi semua masih standar, masih normal. Oke, saya akan pasang kembali, saya akan tutup lagi. BMW M3 ceper made in Malaysia. Sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi untuk project-project yang lainnya. Jangan lupa untuk subscribe.